Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la illa billah amma ba'du Saudara, -saudara seru kaum muslimin dimanapun berada yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Setelah kita menjadi syukur hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan bersolawat atas Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, tema kita kali ini adalah iman kenikmatan terbesar. Tentu kita semua menyadari bahwa keimanan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala Yang tidak setiap orang mendapatkannya, Allah memberikan kenikmatan keimanan atau hidayah. Keimanan ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, kepada orang-orang yang Allah pilih. Untuk mereka yang akan menjadi penghuni sorga, adapun anugerah kenikmatan duniawi, siapapun dari hamba dan para makhluk Allah yang menjaminnya, dan semua dikasih rezeki tersebut, baik yang Allah cintai ataupun yang Allah benci. Baik orang-orang yang taat ataupun yang ahli maksiat. Orang yang beriman ataupun orang yang kafir siapapun mereka dan makhluk apapun yang Allah ciptakan maka semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memilih-milih dari mereka itu, namun anugerah hidayah keimanan yang merupakan nikmat terbesar tidak Allah beri kecuali hanyalah kepada manusia-manusia yang Allah cintai, manusia-manusia yang Allah pilih. Untuk menjadi calon ahli surga, dengan kita sebut surga, pasti kita akan memahami bahwa tidak ada yang melebihi. Dari apa yang Allah sediakan, berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, tidak seperti kenikmatan dunia yang mana sifatnya semu dan sementara, dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, oleh karenanya dengan sebab anugerah keimanan yang Allah berikan inilah yang akan mengantarkan seseorang untuk bisa menjadi penghuni surga. Maka kita katakan nikmat iman adalah nikmat yang terbesar karena surga adalah kenikmatan yang tiada tara tiada bandingannya sangat luar biasa Di Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di surat Yunus ayat yang ke-99 hingga ayat yang ke-100 kata Allah Subhanahu wa taala walau arab buka, dan kalau saja sekiranya Tuhanmu menghendaki wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amana mangfil ardi kulluhum jami'a sungguh pasti akan beriman semua siapapun yang ada di bumi ini semua mereka itu beriman kalau saja Allah menghendaki tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala ya untuk menganugerahi semua para hamba itu keimanan sehingga mereka semua beriman kepada Allah tidak ada satupun yang kafir atau ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun bukan itu yang Allah kehendaki Oleh karenanya Allah menegaskan afaang tatukrihun Nasa Lalu apakah engkau akan memaksa orang lain hatta yakunu mukminin sampai mereka menjadi orang yang beriman? Tentu Allah tidak menghendaki yang demikian. La ikraha tidak ada paksaan dalam masalah agama. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a Barang siapa orang yang mau beriman kata Allah silakan beriman dan barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Jangan kamu juga memaksa mereka untuk menjadi orang yang beriman. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya masalah keimanan ini adalah semuanya diserahkan kepada Allah. Semuanya Allah yang menentukan, yang menaktirkan. Memang tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran, mengajak ke jalan keimanan. Adapun hidayah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'alika ilal balaghul mubin kata Allah. dan tidak ada kewajiban atas dirimu wahai Muhammad SAW melainkan hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya tentang risalah kebenaran ini. Jadi nggak perlu dipaksa manusia itu untuk kemudian menjadi orang yang beriman dan tidak mungkin seseorang bisa beriman kecuali dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa ma kana li dan tidaklah mungkin seseorang bisa beriman ila bi idznillah kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah keimanan itu merupakan anugerah terbesar, kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang sangat diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang Allah sesatkan yang Allah akan mempersiapkan mereka untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Walakad li wal ins. Sungguh kata Allah kami telah menyediakan calon penghuni neraka jahannam. Kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Yang bagaimana? Di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah menyebutkan bagaimana ciri dan kriteria Bangsa jin dan bangsa manusia Yang akan menjadi penghuni Neraka tersebut Lahum kulubun nabiha Mereka punya hati Namun Tidak mau menggunakan hatinya Untuk memahami Ayat-ayat Allah Untuk memahami kebenaran risalah Allah Subhanahu wa taala tidak mau memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala jalan yang benar jalan yang lurus mereka jauh dari itu juga walahum la biha. mereka punya telinga namun tidak mau menggunakan telinganya pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah untuk mendengarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk Allah dan risalah yang disampaikan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak mau menggunakan pendengarannya untuk itu. Begitu juga walahum ayunun la yusiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mau menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah untuk mentadaburi, mengkaji isi kandungan Al-Qur'an untuk mendalami ilmu-ilmu Islam sama sekali mereka tidak mau menggunakan alat-alat tersebut baik hati pendengaran dan penglihatannya tidak mau untuk digunakan mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu Islam syariat Islam yang sumbernya dari Quran dan Sunnah maka Allah pastikan ulaika kal an'am mereka itu seperti binatang ternak kata Allah balhum adal Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Siapa mereka? Ula ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lalai. Terhadap tujuan mereka dicipta oleh Allah di bumi ini. Yaitu untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptaan bahasa jin dan bahasa manusia, kata Allah. Melainkan agar mereka semua beribadah hanya kepada aku saja. Nah, saya sekalian. Mereka yang Allah umpamakan seperti binatang ternak itu. Bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Karena mereka adalah orang yang lalai. Yang tidak mau menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah. Yang tidak mau beriman kepadanya. Sehingga mereka lebih layak untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam lebih pantas untuk menjadi isi penghuni neraka jahanam. Untuk itulah sesekian kita harus bersyukur kepada Allah. Manakala Allah menganugerahkan kepada kita Anugerah kenikmatan. Dan kita harus menjaganya dan bahkan memupuknya hingga iman yang ada pada diri kita ini terus tumbuh berkembang dan terus menjadi kokoh dan kuat. Maka kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke ketujuh. Ya. Allah katakan, Rabbana la tusir pulubana, ba'da idh hadaitana wa hablana miladuk rahmatan inna kata wahab. Rabbana wahai Tuhan kami, wahai Allah, la tusir pulubana. Jangan engkau memalingkan kembali hati-hati kami. Untuk menjadi sesat, Ba'da Hadaitana. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, hidayah keimanan. dan anugerahkanlah untuk kami dari sisiMu wahai Allah, rahmatan yaitu rahmat, kasih sayang darimu. Inna kantal wahab. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi anugerah. Saya sekalian, kita merasa khawatir, merasa cemas, manakala anugerah hidayah keimanan ini dicabut kembali oleh Allah yang sehingga hati kita menjadi menyimpang atau tersesat kembali. Oleh karena itu, di samping kita berdoa memohon kepada Allah agar dikuatkan iman kita, ini juga ditambahkan keimanannya, maka Allah memberikan solusi juga untuk berusaha berikhtiar. Jangan hanya sebatas doa, tapi juga harus berusaha karena Allah yang menyuruh kita untuk berdoa, dan Allah juga yang menyuruh kita untuk berusaha. Allah sebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat yang ke-2 Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun hanya saja orang yang beriman yang sejati kata Allah adalah mereka orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar merasa takut kepada Allah sehingga mereka menjadi hambanya yang taat. Juga wa idza tuliyat ayatuhu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah itu Al-Qur'an imana yang menambah mereka keimanan dengan ayat Al-Qur'an yang merupakan sumber ilmu ya, Maka kita harus rajin dan semangat menghadiri majlis-majlis ilmu Kita dengarkan Al-Qur'an dibacakan Apalagi dijelaskan isi kandungannya Sehingga akan menambah keimanan pada diri kita Wa'ala rabbihim yatawakalun dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Jadi, untuk supaya iman kita terjaga dan bahkan bertambah, menjadi kuat, dan menjadi terus tumbuh berkembang, maka siramilah dengan ayat-ayat Allah Al-Quran, dengan ilmu-ilmu Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Niscaya iman kita akan kokoh dan semakin kuat, semakin dalam menghunjam ke dalam lubuk hati salubari kita. Oleh karena itu, saya sekalian, di akhir ayat dari ayat yang ke-100 surat Yunus, ya, Allah katakan, وَيَجْعَلُ عَلَى الَّذِينَ لَا DAN ALLAH MENJADIKAN KEHINAAN YA SESUATU YANG RIJSA yaitu NAJIS, KOTOR, HINA YA BAGI SIAPA AL-LADZINA LA INI ATAS ORANG-ORANG YANG MEREKA ITU TIDAK BERAKAL ARTINYA MEREKA ORANG YANG TIDAK BERIMAN YA KARENA ORANG YANG TIDAK BERIMAN Itulah orang-orang yang tidak berakal. Adapun orang yang beriman, itulah manusia yang berakal. Maka, kehinaan, najis, dan kekotoran semua Allah timpahkan. Bahkan, azab dan siksaan Allah timpahkan kepada mereka, orang-orang yang tidak berakal yaitu orang-orang yang tidak mau beriman dan tidak mendapatkan anugerah hidayah keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang kafir yang Allah siapkan untuk menjadi isi penghuni neraka jahanam. Demikian, wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa bihi ajma'in. Sembilan puluh empat FM, kita radio.